Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kunen Official. Di kesempatan malam hari ini, seperti biasanya saya ditemani oleh Kang Sabar. Kita sapa dulu Kang Sabarnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Rupanya ini stylenya style baru Kang ini Kang. Iya, alhamdulillah ya. Ini. Alhamdulillah ya Kang ya. Mumpung masih muda ya Kang ya. Iya. Di kesempatan malam hari ini, sebelum videonya lebih lanjut, saya ingin menyapa dulu para sahabatku dimanapun berada. Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita akan pencarian benda pusaka peninggalan para kerajaan Kang. Di wilayah ini menurut warga sering sekali ada pertarungan tak gimana? Pertarungan kayak gitu katanya ya, pertarungan yang pasti kayak semacam orang-orang perang kayak gitu Kang. Berarti itu tepatnya berarti kerajaannya? Mungkin bisa jadi Kang, mungkin ada kerajaan atau bagaimanalah, ntar Kang Sabar dicari saja benda pusakanya ada apa gitu ya Kang ya. Sebelum videonya lebih lanjut, saya ingin minta doanya kepada para sahabat buat Kang Sabar. Semoga Kang Sabar selalu diberi kesehatan dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Menurut Kang Sabar, energi di belakang bagaimana Kang? Semenjak dari tadi sih baru masuk banyak angin ya Kang ya. Tapi sekarang hilang anginnya itu. Udah berhenti lagi anginnya Kang ya. Iya, energinya udah mulai gelap lah, udah gelap gitu ya Kang ya. Oke para sahabat, menurut Kang Sabar tadi pas kita masuk udah disambut sama angin ya. Namun supaya lebih jelas kita ikuti saja Kang Sabar. Buat Mas Rana bagaimana, udah siap? Oke siap Kang. Oke Mas Rana udah siap, Kang Sabar siap Kang? Ya alhamdulillah, minta doanya aja. Minta doanya aja ya. Biar sukses dan para bisa selamat semua dan nggak pada diganggu. Oke. Seperti biasanya saya minta doanya ya. Oke Kang Sabar minta doanya untuk dipermudahkan di malam hari ini ya Kang ya. Mau langsung dilanjut atau bagaimana? Kita langsung aja lanjut ya. Oke, Mas Rana ikuti saja Kang Sabar ya. Oke, siap. Langsung aja ikuti, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut syuting seperti biasanya, saya minta doanya dan saya mau izin dulu sama penunggu dari sininya biar nggak pada ganggu para penonton dan para warga sini ya. Kita doanya aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita langsung aja masuk ke dalam ya, Pak. Sepertinya ada sosok sekelibatannya berwarna hitam itu. Nggak tahu sosoknya sih tinggi besar, tiba-tiba cuman sekilas itu. Kayaknya udah disambut ini sama penunggu dari sininya. Kita seperti biasanya minta doanya ya. Kita lanjut terus untuk masuk ke dalam. Sosoknya seperti ada di sininya, ada mahkota seperti raja dan ada gelangnya di sini. Mungkin bisa disebut kata warga seperti sosok kerajaan membawa pusaka apa, nggak tahu ya. Saya akan coba diambil ya. Kita pindah doanya aja ya. Ini sepertinya prajurit-prajuritnya nih, dia terus berlindung biar rajanya tidak diganggu sama saya, dan juga saya fokuskan mau ambil pusakanya aja. Tapi tidak doanya ya, kayaknya udah di sini tepatnya nih. Ini pusakanya terus perpindahan. Tuh, dapat, kita cari tempat yang enak. Hah? Bisa pindah air, Kang? Air? Bukan, Kang? Gini bro, para sahabat. Tadi sosoknya banyak banget yang jaga pusaka ini. Diganggu terus ya, Kang Sabar ya? Iya. Ya, saya juga tadi sempat lihat ya, Kang Sabar selalu terpencar ya, Kang ya. Minum aja dulu Kang Sabarnya. Dan juga medianya tadi sangat susah sekali. Tadi juga hampir Mas Rana hampir mau kejatuh ya Mas ya. Ya, ya. Gimana Kang? Berhasil atau bagaimana Kang? Kita coba lihat ya. Mendekat saja Mas Rana nggak apa-apa. Wah, Kang, sini Kang. Oke, para sahabat, Kang Sabar sudah mendapatkan benda, namun kita tidak tahu ini dalamnya isinya apa ya. Gimana Kang? Air. Di gimana ini Kang? Dibanjur saja? Iya. Biar tenang dia nggak bisa apa-apa. Diamanin dulu Kang supaya tidak lari-lari aja. Oh, saya minta doanya untuk Kang Sabar, semoga Kang Sabar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Nah, aman Kang. Gimana? Udah aman Kang? Ya. Kita cari tempat yang enak ini. Oke. Diserang lagi dari belakang. Kita cari tempat yang enak. Mas Rana di sini aja Mas. Aman ya Kang? Di sini Kang? Kelihatan nggak Mas Rana? Oke, kelihatan. Kelihatan ya? Ya, oke, kelihatan. Minum dulu Kang supaya lebih tenang Kang. Sambil dibuka nggak apa-apa? Nggak apa-apa, dibuka aja. Jadi udah aman Kang? Aman, insya Allah aman. Oke, rada mendekat Mas Rana. Kita akan supaya kita akan tahu, kita buka saja ya Kang ya. Supaya para sahabat bisa melihat ini apa, benda apa ya. Ini sepertinya kain kampanye Kang ya? Iya. Sangat baunya sangat. Udah bau amis ini. Bau amis gitu ya, sangat menyengat sekali baunya, seperti darah manusia. Seperti darah manusia ya. Kita langsung saja buka ya. Dekat kamera. Oke. Dia gimana Kang? Dia mau nyerang lagi. Diamanin aja dulu Kang supaya kita enak ngobrolnya. Sementara kita jangan dipegang dulu ya. Dilihat aja deh. Dilihat aja, jangan dipegangnya Kang ya. Iya. Oke Mas Rana, agak mendekat. Bisa jelas nggak ini kena kamera nggak? Kena ya? Jelas. Ini semacamnya agak dibuka sedikit ya Kang ya. Oke. Seperti golok ya. Bendanya seperti golok dan ini yang sering dipakai untuk menjaga gerbang kerajaan gitu ya Kang. Ya. Mungkin ini sering memakan korban ya. Oh, ini sering nih yang dipakainya kan biasanya kan sama prajurit atau bagaimana gitu ya Kang ya. Ini yang dibawanya prajuritnya sama prajuritnya Kang. Iya, untuk jaga-jaga gerbang. Untuk jaga gerbang dan kalau ada musuh yang menyerang, ini yang bakalan jaga, yang bakalan menahan serangan dari musuh, yang membunuh gitu ya Kang ya. Iya. Oke para sahabat, kata Kang Sabar ini bendanya lebih jelasnya golok ya. Kata Kang Sabar ini juga yang sering menjaga gerbang kerajaan dan juga golok ini sering memakan korban yaitu musuh-musuhnya yang mendekat. Kalau boleh tahu dideteksi aja Kang, ini apakah ada kodamnya atau bagaimana Kang? Ini seperti gimana Kang? Kodamnya semacam buaya. Tapi anehnya gimana? Nggak ada ekornya tuh, macam itu. Nggak ada ekornya. Iya. Buaya buntung kayaknya. Kayak ya, gitu ya Kang ya. Bisa disebut buaya buntung itu. Coba lihat goloknya hampir Mas Rana agak ngedekat aja nggak apa-apa. Hampir udah ini apa namanya? Sepertinya udah karatan pisannya Kang ya. Karatan terus. Mungkin ini berapa puluh tahun gitu ya Kang ya. Biasanya kan ini ada lancipnya nih. Buat masukin ke ini ya. Masukin ke gagangnya ya. Iya, tapi ini udah buntung ini. Udah menghilang ya Kang ya. Iya, nggak bisa masukin karena ininya buntung. Susah masuknya. Makanya ditempatin seperti sosok buaya buntung. Bisa disebut buaya buntung gitu. Buaya buntung kayak gitu ya Kang ya. Itu bisa asal usulnya buaya buntung itu bagaimana Kang? Bisa terjadinya buaya buntung itu? Macamnya buayanya siluman. Emang dari sananya juga udah buntung mungkin ya, nggak tanpa ekor ya Kang ya. ternyata prajurit itu juga dikasih kodam sama rajanya, sama kerajaannya gitu ya, sama pemimpinnya tuh, gitu ya, pemimpinnya biar dia kuat. Sehingga dia dikasih kodam, golok ini ya, golok ini termasuk ada kodamnya, kodamnya semacam tusuk tadi yang saya bilang apa, buaya buntung, buaya buntung ya. Oke para sahabat, bisa kita dengar ya penjelasan dari Kang Sabar. Katanya golok ini berpenghuni buaya buntung supaya untuk penjagaan gerbang kerajaan, dan ya, juga akan yang menghalau musuh-musuh yang datang ya Kang ya. Ini banyak yang dicari nih sama, banyak yang nyari ya Kang ya, ilmuwan-ilmuwan macamnya, orang-orang pinter lah, orang-orang pinter intinya ya Kang ya, cari golok ini. Oke, cuman kita sudah mendapatkannya ya Kang ya. Menurut Kang Sabar ini dikembalikan lagi atau bagaimana? Ya lebih baik dibuang aja, dikarenakan sudah meresahkan warga sini, sering ada peperangan kayak gitu, suara ya, peperangan sepertinya kayak prajurit lagi perang aja di kerajaan. Perang gitu aja ya Kang ya. Oke para sahabat, nanti ini kata Kang Sabar dibuang saja, intinya supaya warga sini bisa melaksanakan kegiatan dengan amannya Kang ya. Iya, biar enggak ketakutan dengan suara-suara seperti golok inilah. Oke, karena ini cuaca juga udah malam dan juga gerimis ini, tiba-tiba gerimis ini mau hujannya Kang ya. Iya, ini tiba-tiba gerimis ini. Ya tahu tadi sih cuaca bagus. Cuman sekarang udah mau hujannya Kang. Iya, semenjak saya ngambil ini ya, ambil langsung turun hujan ya Kang. Coba lihat ke atas. Gerimis, cuaca juga udah mendung sekali ya Kang. Ya. Menurut Kang Sabar video ini ditutup atau bagaimana Kang? Lebih baik kita tutup saja ya Kang ya, ini takut terjadi yang tidak diinginkan. Oke, sekarang ini tiba-tiba ada hujan ini. Kang Sabar juga mau istirahat ya Kang ya, mau netral ini terus saya buang ke laut. Oke, para sahabat, Kang Sabar pinta ditutup, dan juga kedepannya supaya warga bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, nanti si golok ini Kang Sabar dibawa dan nanti akan dibuang ke laut ya. Sebelum ditutup saya minta doanya untuk Kang Sabar, semoga Kang Sabar diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Saya tutup saja video ini, semoga para warga sudah jelas ya, intinya golok ini nanti Kang Sabar dibawa. Mohon maaf jika adalah salah kata, saya hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Saya akhiri, bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.